Hai sahabat Fidat Lover semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dia Official yang akan berbagi kabar terupdate dari Dat Villa dan Vidya ya guys. Semoga kalian hari ini berbahagia seperti idola kita yang sedang berbahagia ya. Dalam acara lamarannya Dat Villa dan Vidya, Baby Pong Putri Semata Wayang Dat Villa memang tidak bisa ikut untuk menghadiri acara bahagia orang tuanya ya guys, karena peraturan imigrasi yang mengharuskan harus ada pendamping orang tua buat Baby Pong. Namun di sini Baby Pong ternyata menitipkan hadiah spesial buat Mami Vilo guys, dan ini khusus karyanya dari tangan cantik Baby Pong sendiri guys, yang dititipkan di dalam kopernya Citau. Nah, dalam percakapan sebuah telepon itulah dijelaskan bahwa ada titipan dari Baby Pong buat Mami V. Dan inilah karya dari Baby Pong itu guys, yang spesial buat Mami V. Duh, pasti Mami V seneng ya dapat hadiah dari putri kesayangan. Dan memang dari awal Dat Villa kenal Vidya itu, Baby Pong memang sudah deket dan sayang banget sama Vidya ya guys. Sampai Baby Pong itu tidak mengizinkan wanita lain yang menikahi papahnya. Dia hanya setuju Mami V seorang yang buat jadi ibunya ataupun istri papahnya. Alhamdulillah doa dari anak kecil juga, ketulusan anak kecil dan kita semua juga, tentunya dari perjuangan Dat Villa dan Vidya juga, alhamdulillah semuanya berjalan lancar sampai di titik yang sangat luar biasa membahagiakan ya guys ya, yaitu lamaran kemarin dan acara-acara yang lainnya ya guys ya. Sabar ya Pong ya, secepatnya Mami kan akan berangkat ke Vietnam bareng Papa dan juga Citau dan juga Nenek ya.